Boleh ceritain nggak? Itu waktu kejadian gempa kemarin, adik ada di mana? Ada di rumah. Ada di rumah, di sini, jam 2. Sudah sekolah? Sudah. Nah, waktu kejadian itu, takut nggak? Takut. Lalu larinya kemana? Ke jalan. Nah. Yang nggak ada bangunan. Yang ada bangunan. Nah, namanya siapa? Ini? Nah, kalau saat ini tinggal di mana? Di tenda. Di tenda. Tenda mana? Di atas. Oh, di atas. Apa yang membedakan? Misalnya waktu di tenda dengan tinggal di rumah, lebih nyaman di mana tinggalnya? Di rumah. Di rumah. Kenapa? Nah, di rumah. Ya, di rumah. Nggak ada WC-nya di situ. Bisa rebahan. Di sana nggak bisa. Nggak ada tempat WC-nya, agak susah. Kalau WC-nya harus kemana biasanya? Harus ke sini. Jadi, kalau malam di situ, kalau pagi ke sini ya? Nah, lalu, ada yang datang ke sini bawa bantuan nggak? Ada. Ade siapa tadi namanya? Winnie. Winnie, harapan Winnie gimana supaya bisa keluar dari bencana ini, apa harapannya? Supaya bisa masuk sekolah lagi. Masuk sekolah lagi. Bisa main. Bisa main dengan teman. Yeah. Ya. Lalu, adik apa harapannya? Mau sekolah. Mau sekolah lagi. Mau main sama teman-teman. Mau main sama teman-teman. Sekolahnya di mana, dek? Di atas. Di apa nama sekolahnya? SD Gunung Lanjung. Gunung Lanjung. Namanya, kelas berapa? Kelas 3. Ini, adik? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP sekarang. Ya. SMP-nya di mana? Di PGRI. PGRI. Jadi sejak kejadian kemarin itu, adik nggak bisa sekolah lagi ya? Iya. Jadi harapannya supaya bisa sekolah lagi, ya, bertemu dengan teman-teman. Lalu orang tuanya di mana? Di atas. Di atas. Tapi waktu gempa itu tidak ada yang, apa korban, nggak ada? Nggak ada. Oh, semua luput. Nah, waktu itu larinya kemana kalau di sini? Ke sini. Ke sini ya? Iya. Oh iya, ke sini ya larinya. Rumahnya ini punya? Ini ada di sini rumahnya. Oke, oke. Terima kasih, dek.